Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My Raden Channel. Di video kali ini saya masih berada di putaran perairan Waduk Jati Gede. Persisnya sekarang saya lagi berada di pesisir Bu Wado atau Jembatan Cinta Wado. Kondisinya sekarang sama ya teman-teman, lagi surut atau kering. Teman-teman bisa lihat sendiri rakit-rakit pemancingan pada terdampar dan kelihatan bekas genangan waduk Jati Gedenya sekarang udah mengering dan ditumbuhi rumput-rumput liar. Dan sebagian lagi ada yang dimanfaatkan warga sekitar untuk ditanamin padi, sayur-sayuran, dan banyak lagi tanaman yang lainnya. Kemarau kali ini lumayan panjang atau lama ya teman-teman. Dan di wilayah Sumedang ini selama kemarau panjang ini belum ada hujan sama sekali. Dan dampaknya wilayah Sumedang banyak yang kekeringan ya teman-teman. Dan salah satunya di perairan Waduk Jati Gede ini airnya sampai nyusut banget. Jadi tanah-tanah yang awalnya terendam perairan Waduk Jati Gede sekarang muncul kembali dan tanahnya nyampe pecah-pecah saking panasnya terik kemarau panjang saat ini. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti yang ada di video ini. Jadi benar-benar pada kekeringan ya di wilayah Tugu Wado ini. Jadi kemarau panjang ini menyusutkan hampir semua wilayah perairan Waduk Jati Gede. Jadi enggak di kawasan Tugu Wado aja seperti teman-teman yang telah tonton di video-video saya sebelumnya, di wilayah Dharmaraja aja yang jalan Cibungur Bagelen muncul kembali ya teman-teman, itu karena saking keringnya perairan Jati Gede. Dan di wilayah-wilayah lain juga sama, perairan Jati Gede ini lagi surut. Yang seperti teman-teman lihat di video ini, kalau musim hujan atau air Jati Gede lagi pasang itu terendam ya teman-teman, jadi nggak ada sarana itu tenggelam oleh air. Dan sekarang yang muncul kembali atau terlihat kembali di video ini, dulunya itu bekas perkampungan warga Wado dan Buah Maliung teman-teman. Dan buat teman-teman yang hobi mancing di perairan Waduk Jati Gede, sekarang kalau mau mancing jadi harus ke tengah-tengah perairan Waduk Jati Gede ya teman-teman, karena rakit-rakit yang dulunya berada di pinggiran perairan Waduk Jati Gede sekarang udah pada ke tengah terbawa air ya.